Oke, ya. Jadi video kita kali ini gue pengen nyobain game baru dan gue baru nemu. Itu adalah Second Piece ya. Game One Piece, Pak. Tapi tidak game One Piece sebenarnya kalau kalian lihat di bawah dia. Fighting style-nya ada Gon, Gojo, Sukuna, Itadori, Hakari, Killua, Godspeed, Jiren, Tatsumaki. Lihat pedangnya belum? Lihat pedangnya. CID Sword, Pak. Pedangnya cheat. I am Atomic, kalian tahu nggak? Ada Excalibur, ada Yoru, ada Kashimopol, Executioner, Rimuru, Pak. Ichigo. Oh my god. Ini gila sih. Ini game gila, teman-teman. Game One Piece tapi isinya Jujutsu lah. Ada dari Fate lah. Ada Rimuru juga, cuy. Imagine gak sih? Ya, kita langsung main aja lah ya. Kita coba, kita masuk ya. Jadi kalau kalian mau main, gue akan kasih linknya di deskripsi. Oke, jadi kalau kalian mau main, kalian bisa langsung main aja, oke? One hour later. Conquest, gila, oke. Kancok. What the fuck? Anjir. Oke. Kok bisa ada Hakari sih? Pakai lagunya itu lagi ya nih, ada di TikTok, cok. Anjir, gue gak bisa apa-apa sih deh. Gue sih beban momen ya. Gak bisa ngapa-ngapain gue, guys, anjir. Anjir, ada yang pake IM Atomic gak tuh? What the heck? Satu orang ngelawan tiga orang, anjir, tim gue hebat banget, cok. Ampun, gue nyala, bang, gue gak bisa apa-apain, bang. Gila, itu kekuatan apa aja, anjir. What the fuck? What the hell? Kita lihat. Tadi ada yang pakai Gojo soalnya, guys. Langsung meninggoy gue, cok. Gak jelas banget, sumpah. Tapi di game lumayan seru sih. Lumayan seru ya. Anjir, tuh. Ada yang pakai domain, cuy. Ini domain kan? Iya sih, domain bukan sih? Gua gak tau. Wah, gila, ampun banget. Itu tuh ada yang pake IM Atomic, cuy, disitu, cuy. Ada yang punya Zed loh, gila. Sumpah, ini game One Piece, tapi... gimana ya? Banyak banget isinya, guys. Ada Sukuna lah, ada Gojo lah. Ada Hakari, anjir. What the heck? Sumpah, ada Zed lah. Itu kalau kalian mau main, gua kasih di deskripsi ya, seperti tadi gua ngomong ya. Ini gua gak tau nih apa, rame banget. Ada orang di sini banyak ngapain, gua gak tau, cowok. Ada apa nih? What happened here? Ada apa nih? Oh, Sukuna! Oh my god, wah! Sukuna, cowok! Gak bisa gua lawan gituan ya. Level gue masih kecil, masih 100-an. Tapi di sini naik level kenceng sih, guys ya. Sumpah, tadi gue udah main tadi nih ya, sampai level 100-an. Itu kenceng banget nih, contoh ya. Gue pengen langsung aja lah kita posing lagi ya, kita putus. Mati nih paling doang itu, tuh kan. Naik satu level gak sih? Gitu doang loh. Nih pas udah kelar questnya nanti. Bro, lihat, look at that, man. Apaan naik level bisa begitu, coba? Gak bener aja naik level, cu. Coba nih kayak gini-gini gue masih gak tahu nih. Ini kalau misalkan kalian ada yang main, kalian boleh komen di bawah, teman-teman ya, siapa tahu. Kalian bisa kasih tahu gue apakah game ini bagus dan worth it untuk di grind apa tidak gitu kan. Ini gue masih farming di mana, cok? Sini kan. Gue coba untuk naikin level dulu sampai gue paling gak dapat kekuatan dulu ya. Ini gue bingung dapat kekuatannya dari mana caranya, anjir. Kok mereka bisa OP gitu kan. Ini ada Sukuna di sini nih, cuman butuh 5 Sukuna finger. Nah, itu gue gak tahu dari mana tuh, anjir. Imagine, Pak. Bayangkan satu quest gue langsung ke level 500, anjir. What is this? Level gue dari 100, anjir. Level dari 170 tiba-tiba 500, naik 400 level gue, pak. Luar biasa, statusnya kita naikin aja 500 lah ya, bodo amat, kita naikin darahnya juga. Ini kita 300 ke pedang semua. Dan di sini reset gratis, guys, gokil gak sih? Reset gratis, bro.
reset, tinggal reset gitu kan, reset bot. Ini kita kuas 9 lagi lah, kuas ini enak banget. Mari kita lihat naik level berapa guys ya. Ini gue baru-baru ambil quest lagi. Kita lihat dapat level berapa nih. Gila itu tadi dapat levelnya apaan, coba 400 aja satu kali quest doang. Ini game cocok banget buat kalian yang malas farming tuh gitu. yang malas grinding ya, ini boleh nih dicoba-coba. Dan kekuatannya unik-unik, ada Sukuna, cok. Game One Piece ada Sukuna, ada Gojo, ada Gon, ada Killua. Tadi gue lihat, what the hell, aneh banget sumpah. Tapi seru gitu loh, seru gitu kan. Jadi mati nih, mati. Kita lihat level berapa, kita lihat. Ya, naik berapa level tuh gue? Langsung mau level 800 anjir. What the heck banget sumpah di game. Tapi oke lah ya, maksudnya gak terlalu susah naikin levelnya gitu kan. Walaupun kayaknya di sini levelnya sampai 7000 deh. Oke, kita coba. Tuh, orang aja masih naik level, masih kenceng banget anjir. Ambil aja gak sih? Udah enak naik levelnya nih. Udah gampang naik levelnya coy. Dan baru tadi gue udah nemu beberapa merchant juga yang ternyata bisa kita buat ngedapetin kekuatan-kekuatannya dari merchant tersebut, teman-teman ya. Tapi kita butuh red point. Ya masih kita butuh red point gitu. Anjir, orang kuat banget, cok. Pedang dia apaan itu, anjir? What's that sword? Pedang kita gembel banget, sumpah. Oh my god, naik level-nya. Nikmat banget anjir naikin levelnya sumpah. Nikmat gak bohong gua naikin levelnya, nikmat banget. Oke, ya gua akan coba untuk dapetin kekuatannya. Ini gua bingung nih, awal-awal dapetin kekuatannya kayak gimana ya anjir. Gua rada bingung karena dari merchant yang gua liat tadi itu kita butuh conquest coin, dimana ya kayak yang event tadi yang kita berantem PvP tadi loh, kita memperebutkan satu buletan gitu loh. Dapetnya dari situ conquest coin dia. Nah, gua kan gak kuat ya, gak mungkin dong gua yang masih pakai Cutlass ngelawan orang pakai pedangnya CID gitu kan, gak mungkin. Atau ngelawan yang pakai Hakari atau lawan yang pakai Gojo, ya pasti mati gua kan. Nah, gua mesti cari tahu nih gimana cara ngedapetin kekuatan ya temen-temen ya. Oke, 3% buat ngedapetin Saber, Pak. Sebagus apa Saber, anjir? Ternyata yang pedang dipakai orang tadi itu tuh Saber aja di atas, Pak. Sumpah ini suaranya gede banget, anjir. Padahal cuma 2 loh, tapi suaranya gede banget. 3% Saber. Untung ngalahinnya gampang sih sebenarnya. Ini kalau misalkan gue mau auto click juga sebenarnya bisa sih. Tuh, sebenarnya bisa nih kalau gue mau auto click, teman-teman ya. Naik levelnya itu gue nggak pakai quest loh guys. No quest itu barusan. Gila gak sih naik levelnya. Nggak ngotak emang. Ini sekarang gue lagi main di PS dan gue lagi nungguin yang Forgotten Island itu, katanya setiap 5 menit muncul dan katanya ada boss di situ. Gue pengen coba lawan ya, walaupun level gue masih 2500, bahkan belum nyampe anjir. Gak tau kuat apa enggak ya, nanti kita lihat aja. Oke, cuman modal Cutlass doang nih bos, pakai Cutlass. Seperti yang kalian lihat tuh ada tulisannya di sebelah kiri atas, Gojo has found Forgotten Island, dan Forgotten Island tuh di situ harusnya. Yang sih? Situ apa gini ya? Enggak, itu monyet. Nah ini di sini nih. Kuat gak nih golon Gojo guys? Kita lihat aja ya. Oh, ada tempat spawnnya juga. Oke, nice. Dan di sini enaknya apa tau gak? Private servernya gratis cuy. So es gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian pengen farming sendirian kayak gue gini, bisa nih, gak diganggu orang gitu. Aduh, lawan gue Gojo bro. Apakah dari sini dapat item-itemnya ya? Let's coba set spawn dulu. Apa nih? Random demon fruit, what? Wack fruit. Ternyata dari sini dapat fruitnya, what the heck. Oke, okay. Gue dapat fruit, tapi gue mau pakai pedang aja. Gila, tebel banget bro. Level 2500 tebel banget, beda sama sangsi yang tadi. Kecong, sakit banget. Sakit banget. Sakit banget, pakai ganti Devil Fruit dulu gak sih? Cari Devil Fruit bagus dulu gak sih? Ini apa lagi nih? Oh, remove Devil Fruit, oke. Okay. Ya remove lah. Gua gak tau quack bagus apa enggak sih? Gua gak tau ini quack bagus apa enggak, gimana cara pakainya pun gua gak tau. Dan gua DC kah? What? Gak tau, gak jelas lah. Pukulin lagi, Oke, okay, bisa sih ini gua kalahin, bisa sih sebenarnya sih. Ya, kita coba kalahin lah, kita coba kalahin teman-teman ya.
apakah dapat yang limitless-limitlessnya? Tuh udah segitu aja, padahal gue cuma pakai kutlas doang anjir. Sumpah, EZ banget, sumpah kalian gak perlu macam-macam cuy, kutlas enough man. Kayak kutlas aja udah cukup kuat itu. Look at that man, darah gue gak berkurang anjir. Kadang-kadang soal ngebug tau gak sih, kalau misalkan kalian baru respawn ya, itu darahnya tuh kayak gak berkurang gitu anjir. Lama, lumayan lama loh, kayak 5 detik ada kali. Udah setengah darah tuh, cepat ini guys. Cepat ini solo moment nih gue nih. Dapat kali gue langsung gojo di sini. Langsung tamat dong. Aja sudah dapat gojo, cok. Ini gojo di sini belum bisa domain expansion kan di sini. Gue enggak bisa mukul dia barusan sumpah yang ada putih-putih gitu. Lagi pakai infinity dia kayaknya. Ya mati nih, mati mah gue udah mati ya. Kita lihat ya. Apakah dapat limitless-nya atau mungkin dapat matanya dia six eyes? Karena kita bisa dapetin six eyes. Chess, Pak. Ada cus, Pak. Dapet apa tuh gue anjir? Gue gak tau, udah gue buka-bukanya udah gak kelihatan Pak ya. Gak kelihatan semua dapat apa. Kita lihat aja di inventory, di items. Dapet Infinity Orb, let's go. Dapet Infinity Orb. Ini kah buat Gojo kah? Wait, gue mesti nyari Gojo-nya lagi. Dimana Gojo-nya kemarin ya? Tadi ya, aduh dimana ya? Bentar, gue penasaran sama Devil. Perut sumpah. Sekuat apa sih, dapet apa gue? Apa nih? What is this? Apa ini string kah? Gua gak tau anjir. Oh ini bom, oke. Bom fruit. Burik. Oh ini smoke fruit yang tadi. Ini smoke fruit anjir ternyata. Sand fruit. Oh my god. Oke, bom fruit jelek. Smoke jelek. Kue. Langsung yang gua pakai sekarang cu. Sand. Kue itu kayaknya. Oh dapat flame gua cu. Oh let's go. Pakai. Yes, kita pakai flame. Coba ya kita. Kita status kita reset. Meninggal gak lo? Gila gak lo? 5000. Kita naikin 5000 demon, 4000 aja deh. 4000 demon fruit ya. 3999 berarti. Nah, kita naikin gini. Nah, habis itu sisanya 3000 kita naikin ke darah defense. Nah, sisanya baru kita naikin ke devil fruit lagi. Sakit apa nih devil fruit? Pengen lihat gua. Flame. Gimana cara pakainya anjir? Oh, mesti Z. Itu Z, X. Pilar, oke. Okay. C apa gak ada? V, B, N, M. Cuma 3 skill doang kah? Skill Devil Fruit-nya cuma 3. Ya ampun, ini game One Piece nih, really aja. Oke, okay. Ya udah gitu doang guys game-nya guys. Ya, kalau kalian mau main silakan main. Tapi ini kayaknya seru sih. Pas ngabuburit gue akan live ya. Mungkin jam 4:30 nanti gue akan live. Dan kemungkinan besar kita akan main ini atau enggak main game-game lain yang menurut kalian bagus. Ntar kalian tinggal kasih tahu aja, oke? Okay? Dan live-nya enggak live short. Jadi ya udah lebih bagus lah. Live short-nya satu kali seminggu aja, oke? Okay? Buat meta YouTube, itu buat meta YouTube. Setelahnya gue live biasa. Oke, okay, thank you teman-teman. Itu aja kayaknya untuk video kita kali ini. Thank you buat kalian semua yang nonton dari awal sampai akhir. Like jika kalian suka. Dislike kalau kalian gak suka. Subscribe jika mau. Gak usah di-subscribe. Ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye. Ciao. Baby, baby, run, baby, baby, run.